Oke, kembali bersama saya Mahmudi Prasetya di channel YouTube Otomotif.net. Saat ini saya berada di JBA, bro. Ini 2 hari sebelum Lebaran, lelang dipercepat. Ini kita cek langsung keluar harga. Biasanya kan kita update dulu. Pas kebetulan kita Senin kesini, ternyata dia sudah proses lelang. Jadi harinya dipercepat. Biasanya kan hari Selasa. Nih kita langsung cek harga, bro. Oke, kembali bersama saya Mahmudi Prasetya di channel YouTube Otomotif.net. Saat ini saya berada di JBA, bro. Ini 2 hari sebelum Lebaran, lelang dipercepat. Ini kita cek langsung keluar harga. Biasanya kan kita update dulu. Pas kebetulan kita Senin kesini, ternyata dia sudah proses lelang. Jadi harinya dipercepat. Biasanya kan hari Selasa. Nih kita langsung cek harga, bro. Ini yang di luar ada Tata 3 unit juga. Niaga bulldozer juga ada di sana itu. Santuy tahun 2018. Jadi ini coba kita pisahin aja antara passenger sama yang pickup. Ini kita lihat yang passenger dulu ya. Ini nomor lot 1 di sini ada Honda Jazz warna silver. Platnya BMBJ berarti Inhu. Tipe RS. Tahun 2018, kategori grade-nya B, 188 juta rupiah. Untuk pajaknya dia masih bulan 10/2021. Murnya fresh banget. Ini lot 1. Ini kalau masih ada, berarti ini nggak lewat. Bakal dilelang habis Lebaran lagi. Biasanya seperti itu. Dan harganya akan biasanya turun. Di sebelahnya ada Honda Mobilio tipe E tahun 2019. Ini yang tipe E. Tapi untuk Mobilio yang tahun 2019 tipe E pelaknya udah racing, bro. Interiornya juga masih bagus, dia tipe matic. Harganya 90 juta. Ya. Sorry, bro, nggak tahun 2019 ini, bro, kayak gini, bro. Interiornya masih bagus, tipe matic ya. Sorry, bro. Tahun 2014 nih, bro. Ya, tahun 2014. Dan kemudian di sebelahnya ada Honda Brio. Harganya cuma di angka 108 juta tahun 2019. Kalau ini emang tahun 2019. Platnya RF warna merah. Kayaknya tipenya nih manual. Kategori grade-nya B, bensin. Oh, dia matic, bro. Sama. Ini tipenya matic ternyata. Nggak bisa dibuka. Ya, kita next. Untuk pickup kita next. Kita buat konten sendiri nanti spesial untuk pickupnya. Kemudian di sebelahnya ada Avanza. Peleknya udah pada nggak ada. Avanza ini harusnya kalau kayak gini new dia. 118 juta. Nih, 118 juta. Tahunnya tahun 2016. Ya, untuk interior udah pasti tahun 2016, biasanya didominasi warna coklat. Nah, ini kan bener. Ini banyak warna coklat tahun 2016 ke atas nih. APV Luxury 86 juta.
Dan ini udah turun banget, ini plat BK habis lebaran. Kalau minat nih ya, ini Suzuki Baleno tapi yang hatchback. Baleno kan untuk yang terbaru dia hatchback semua, platnya plat BK. Harganya cuma di angka 105 juta rupiah. Ini udah berapa periode nggak terjual. Tahunnya tahun 2019. Itu manual, wah interiornya apik tenan bro, sian bro. Masih bagus interiornya. Nanti kita lihat yang bagian sana. Ini Avanza, Toyota Avanza, platnya plat BA, 90 juta, tahun 2014. Oke bro, next. Kita kesini lagi. Ini 118 juta, tahun 2016. Warna hitam, tapi kaca power window sebelah kanan bermasalah untuk depan. Tapi unitnya secara keseluruhan mulus. Dan di sebelahnya ada Mitsubishi Expander, 186 juta harganya. Tahun 2019, warna coklat, warna baru ya, warna coklat seperti ini. Kemarin ada yang nanyain yang Honda ya, yang Toyota Yaris yang 110 juta sudah terjual, Bos. Ya, sudah terjual. Kalah start dulu. Nih, pack. Oh, ada Mitsubishi Pajero warna putih. 207 juta. Nih Pajero warna putih, peleknya garang banget, gede. Tahun 2012, kategori grade-nya C berarti bagus. Tipe Matic. 207 juta. Kunci, bro. Peleknya gede-gede, bro. Oh, keren peleknya. Nih, terus di sebelahnya lagi ada Toyota Avanza plat B. Tipenya tipe G. Ini harganya berapa ini? 90 juta, masih tinggi ya. APV 76 juta. Tahun 2011. Nah, ini masuk ini 40 juta ini. Daihatsu Xenia. Tapi sayangnya Xenia ini tipe yang XI, generasi pertama itu rata-rata AC-nya single blower, nggak double blower. Ini kan AC-nya single blower depan, maupun yang 1000 cc, maupun yang 1300 cc. 85 juta ini masuk banget, tapi platnya plat B ya. Tahun 2016. Ayla 65 juta bro, warna putih 1000 cc. Dan di sini ada unit-unit yang bagus banget nih. Ini R3 115 juta, tapi peleknya udah ditukar-tukar ya, bukan bawaannya. Tahun 2018 Datsun 60 juta. Nah, Toyota Innova ini bagus tapi nggak keluar harganya. Ini R3 yang sama, new juga nih, tapi peleknya kayak pelek Expander nih. 150 juta tahun 2019. Lumayan mahal. Suzuki Swift. Ini ada Suzuki Swift 70 juta. Masuk, bro. Kalau Yaris ini warna merah ini 68 juta dia. Warna merah tahun 2008. Iya, tahun 2008. Tuh, ada Avanza 60 juta dan Nissan March 58 juta. Ini Nissan March nih bagus nih. 50-an juta nih. Dikunci, Pak Bos. Kelengkapan peleknya bawaan dia semua, bro. Berarti aman. Ya, aman berarti. Butuh Avanza. Memet itu. Agak hancur. Nah, ini Escudo 44 juta. Masuk nih, bro. 44 juta nih Escudo nih. 70 juta tapi lenyok. Ada Innova tahun 2014. Udah kejual belum ya? Oh, udah gak ada kayaknya.
Ini Xenia 49 juta rupiah plat BA tahun 2011, tapi yang 1000 cc ini, Bro. Bukan yang 1,3. Dan ini ada Toyota Innova 140 juta, platnya plat di dalam platnya D, di bawah sini platnya BA. Enggak tahu yang benar yang mana. Tahunnya tahun 2015. 65. Ini kayaknya 1000 cc deh ini. Oh, 1300 cc, Bro. Tahun 2012 65 juta. Xenia masuk iki. Ini masuk nih. Selain di situ ada Grand Max minibus. Unitnya bagus, mulus, warna silver. Tahun 2015 cuma 45 juta rupiah. Ini ada Agya 80 juta, masih tinggi. Brio 70 juta. Nah, ini masuk nih, Bro. Tahun 2014 nih. Ada Frit 115 Xenia 97 juta. Kita lihat baris tengah terakhir nanti. Ini 90 juta juga, itu ada Xenia juga. Di sebelahnya 66 Avanza. Ini enggak terjual dari kemarin nih, warna merah nih, 91. Tahun 2016 Daihatsu Xenia. Livina 36 juta. Ah, siapa yang minat? Ini mesnya biasanya Mas Budiono. Yang minat nanya Livina kemarin. Tahun 2007. Tipe Matic. Oh, mesinnya kategorinya gridnya D, Bro. Ini Avanza enggak ada harganya. Kita next. Ini ada Livina di sini. Ini Livina platnya Bengkalis kayak plat PK mana? Bagian siapa api. Nih, Livina udah pakai body kit. Livina udah pakai body kit 100 juta, Bro. Tahun 2018. Ada Yaris 107, masih tinggi ya, tapi ini yang tipenya tipe tinggi kayaknya karena udah pakai body kit RD. Oh iya. Yaris S, oh, tipe S. Manual transmisi. Avanza 55, Daihatsu 60 juta ini. Agya 1000 cc 99 juta plat B, tapi ya pajaknya mati dari tahun 2020. Manual transmisi 1300 cc. Tahun 2013 100 juta kurang 1 juta. Ada Datsun. Nah, kemudian 55 juta Datsun, Bro. Kemudian ini kemarin subscriber aku dari Belilas naksir ini kemarin CX7. Ini Mazda CX7. Ini 2300 cc kalau nggak salah. Ini mesinnya wow, rapi banget mesinnya dalamnya. Nih, tutupnya rapi banget kalau Mazda emang. Mazda ini yang diandelin dia teknologi Sky Aktif. Ya, teknologi Sky Aktif tuh bisa konsumsi bahan bakarnya sangat irit gitu. Dan ini pajaknya dari tahun 2016 yang harus dibayar ini, Bro. Kalau tampang sih keren banget. CC 2300 CC. Enggak ragu lah kalau untuk tongkrongan ini. Itu dikunci. Tinggal bayar pajaknya. Harganya cuma 56 juta ini. CX7. Terus Avanza G. Nah, ini ada Corolla Altis di sini. Kemarin ada yang nanyain sih Corolla Altis. Jarang ada. Dan ini ada unitnya tapi tipe yang manual transmisi. Ya, tipe manual transmisi. Tuh, tahunnya tahun 2011, harganya 100 juta. Wow, mewah banget, Bro. Nih. 100 juta harganya ini, Bro. Plat BMJK, berarti Pekanbaru Kota ya. Nah, yang terakhir nih ada Honda Freed. Nih Honda Freed, wah, catnya udah pudar. Ini catnya perlu direkam nih kayak gini, Bro. Ini terlalu banyak kepanasan, kehujanan. 100 juta tahun 2012. Avanza 74 juta ini mulus ini, 74 juta plat BA ini. Ini apik banget ini.
terawat ini. 2009. Ini harusnya tipe S apa ya? AT 1500 cc. Oh iya bro, ini tipe S bro. Matic nih. Ya tipe matic, ya tipe S. Oke mas bro ya, thank you banget. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Kameranya protes dia bro. Jadi sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin ya menjelang Lebaran. Siapa tahu ada salah kata terucap dari saya. Saya selaku owner otomotif.net mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, salam otomotif selalu.